Hari ini saya jadi coach aja nih. Iya, kita lihat. Jadi coach. Ayo Ki. Ki dan. Hari ini saya jadi coach aja nih. Iya, kita lihat. Jadi coach. Ayo Ki. Ki dari Ki. Si leader. Aduh, kamu gak bisa main. Iya lagi. Aduh, ya udah deh aku jadi coach dulu. Sabar ya guys. Mana cheerleader? Aduh, aku gak bisa main. Iya lagi, aduh, ya udah deh aku jadi coach dulu. Sabar ya guys. Serunya malam hari ini tim AHA main tanding dengan tim Lesla, termasuk juga cheerleadersnya terlihat dari unggahan Aurel. Nonton videonya nanti di Lesla Entertainment ya. Oke, saya mengaku kalah main juga sama Bunda Lesti. Wah, udah menang satu nih tim Lesla rupanya guys. Ya, sedangkan para cowok-cowoknya termasuk Rizky Bilal main football. Ya, mereka main bola guys. Nah, terlihat kekompakan Bilar sama Bagas. Emang sekarang udah ada Bagas. Bikin ya seru aja guys main bolanya sama-sama striker handal. Apalagi Bang Atta rupanya sedikit cedera sehingga gak bisa main yang namanya futsal malam hari ini. Tuh diledekin sama istrinya si Aurel. Ya semoga hal-hal kebaikan selalu terjalin di antara tim mereka berdua. Ketahuan deh. Iya. Ya ini bola pribadi MU sendiri. Ini bentar ya main ya. Ini ada 10 bentar. Karena dia mati menggunakan gaji yang masih mati begitupun Papa and Bunda L bersama asisten barunya si Bagas, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu tambah rezeki dan semakin berkembang Leslar Entertainment-nya. Tentu dengan adanya kerjasama dengan Ko Rudy, semoga kedepannya akan lebih baik, sekarang lebih fresh karena kita tahu ya sang kreator video Valdi dan juga Tint sudah hengkang. Rupanya perbaikan besar-besaran di tubuh Lesrar. Walaupun itu adalah kemauan sendiri, tetapi dengan hengkangnya mereka berdua ternyata Lesrar kita lihat tambah fresh. Wajah baru Bagas membuat suasana adem di hati kita sekalian. Apalagi ini yang namanya Lesrar Entertainment udah kerjasama sama Ko Rudy sehingga membuat semua orang makin fresh nonton tayangan-tayangan dari Lesnar Entertainment maupun Rizky Bilal. Inilah berbagai komentar terkait hal tersebut. Silahkan taruh kalian komentar, simak lagi ini berbagai komentar menarik dari Lesnar Lover sebelum kalian tentunya guys. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.